guys, mari kita lanjutkan perjalanan ini ke arah Lombok atau menyeberang ke arah Mataram Lombok ya. Sampai jumpa di sana. Akhirnya gas lagi bro, kita mengaspal di tanah Lombok ya, Pulau Lombok. Kita menuju ke Makassar, Makassar, Mataram ya nanti ya. Rock and roll ya. Yeah. Welcome to the Lombok. Iya. Yeah. Luar biasa panasnya. Sekarang hari ke-6 di Lombok ya. Jadi saya di sini itu udah seminggu. Kita bertiga di Lombok itu udah seminggu ya, karena datang hari Sabtu dan sekarang hari Jumat. Berarti ini adalah hari ke-6. Dan hari ke-6 adalah saya melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke Pelabuhan Kayangan untuk kemudian menyeberang ke Sumbawa. Nah, jadi kali ini adalah road trip lagi dari Lombok ke Sumbawa ya. Sepeda motor di bawah 500 cc per unit 55.000. Oh, kali ini cukup murah bro, 55.000 doang ya, dua kali lipatnya penyeberangan dari Banyuwangi ke Bali. Berapa mas? 55. Kalau Banyuwangi ke Bali kan kalau nggak salah kan 24.000, nah ini 55.000 ya. Emang jaraknya hampir sama sih, jaraknya mirip-mirip lah. Akhirnya melihat aspal Sumbawa untuk pertama kalinya ya. Luar biasa. Luar biasa bro, semakin ke timur semakin berbeda Indonesia ya. Akhirnya saya bisa mengucapkan tadi-tau untuk pertama kalinya di aspal ini, di pulau ini. Oh yeah, oh yeah, oke okay lah ya, oke okay.
akhirnya platinanya Pak Ketua tumbang juga ya. Jadi ini harus diganti platinanya. Tapi walaupun macet, rock and roll. And the gang and the crew. And the troll. Ini pas kebetulan pas hujan besar ya, pas hujan besar daripada enggak ngapa-ngapain, ya udah sekarang kita potong-potong platinanya aja. Sisi lain dari Kabupaten Bima yaitu Wera, di mana Wera mengingatkan saya dengan kondisi Dieng Plateau karena jalannya juga mirip dengan menuju ke arah Dieng, cuma ini lebih luas bro, lebih luas dan lebih hijau dan lebih liar ya, karena ini bukan pariwisata, ini bukan tempat pariwisata, tapi ternyata memang benar-benar ekowisata yang masih belum terjamah gitu loh. Jadi gila itu. Oh ho, ho. Sepanjang perjalanan kalian akan mendapatkan seperti ini. Seperti ini pokoknya sepanjang perjalanan ke sini. Luar biasa ya. Keren. Sisi lain Bima, sisi lain Indonesia. Ya, coba sekarang saya berada di pelabuhan. Coba kalian pasti senang. Masa ya? Tunggu kapalnya, soalnya cuaca lagi ekstrim. Jadi Lambo Ade. Lambo Ade apa? Sabar hati. Oh, sabar hati.